Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Utang pemerintahan sebesar 800,33 triliun rupiah akan jatuh tempo pada 2025. Anggota DPR RI Agung Widiantoro menyebut utang pemerintah sudah diatur dalam undang-undang dan akan dikelola secara hati-hati dan berkelanjutan guna pembangunan infrastruktur yang memiliki daya ungkit ekonomi di masyarakat. Pada tahun 2025, utang pemerintahan sebelumnya sebesar 800,33 triliun rupiah akan jatuh tempo. DPR RI menilai hal ini merupakan tantangan besar yang dihadapi pemerintahan Prabowo Gibran, yakni sisi fiskal yang mengalami tekanan, utamanya beban bunga dan utang jatuh tempo pemerintahan Joko Widodo di tahun 2025. Anggota DPR RI Agung Widiantoro mengatakan, utang pemerintah sudah diatur dalam undang-undang dan akan dikelola secara hati-hati dan berkelanjutan untuk membangun infrastruktur yang memiliki daya ungkit ekonomi di masyarakat. Pemerintah perlu membuat format kebijakan belanja negara yang tepat sasaran dan efisien agar membuahkan produktivitas dan berdampak pada peningkatan kemakmuran ekonomi. Saat itu kami ada di Banggar bersama-sama dengan pemerintah. Kita ada perhitungan-perhitungan yang cukup matang. Angka-angkanya pun juga bisa dipertanggungjawabkan. Kita optimis sajalah, kita berikan support yang kuat, yakin dan percaya pemerintahan baru Prabowo Gibran mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas. Jadi utang ini menjadi beban tetapi jangan jadi hantu. Supaya tidak terbebani, ayo kita kerja bareng-bareng bagaimana caranya mampu untuk bisa menyelesaikan. Diketahui utang pemerintah yang akan jatuh tempo tahun depan senilai 800 triliun rupiah berasal dari obligasi dan pinjaman pemerintah. Utang jatuh tempo ini akan berpotensi terhadap melebarnya defisit fiskal dalam APBN 2025. Untuk itu, guna mengurangi resiko utang jatuh tempo, kondisi negara harus stabil baik dari sisi politik dan ekonomi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Sebagai salah satu komitmen pemerintahan baru dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan yang saat ini berada di angka 9,03%, anggota DPR RI Sujat Miko mengapresiasi semangat kerakyatan Presiden Prabowo yang dinilai cukup baik dalam menekan angka kemiskinan dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagai salah satu komitmen pemerintah baru dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, yang saat ini berada di angka 9,03%, anggota DPR RI menilai hal tersebut bisa diatasi melalui peningkatan sektor pendidikan. Anggota DPR RI Sujat Miko mengapresiasi semangat kerakyatan Presiden Prabowo yang dinilai cukup baik utamanya untuk menekan angka kemiskinan. Masalah kemiskinan dan pengangguran juga dapat diatasi dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan masyarakat Indonesia dapat mengenyam pendidikan sampai tingkat SMA. Mengingat pendidikan merupakan ujung tombak dalam meningkatkan kualitas SDM yang terampil dan mampu bersaing di kancah internasional. Kemiskinan itu bisa dikurangi ya kalau tingkat pendidikannya bagus. Jadi minimal anak kita tuh sekolah sampai SMA. Karena dengan pendidikan bagus, otomatis orang bisa berpikir, orang bisa bekerja dengan baik, skillnya baik. Ya awalnya kita sekolah itu 9 tahun, ya berarti harus sekolah 12 tahun. Dan itu harus gratis. Pemerintah harus punya tanggung jawab itu. SDM-nya baik, otomatis itu nanti lapangan pekerjaan dan kita ini bisa bersaing ya dengan negara-negara lain seperti itu. Lebih lanjut, Sujat Miko sepakat dengan dipecahnya Kemendikbudristek menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan. Kebijakan tersebut dapat meningkatkan efektivitas kerja pemerintah di sektor pendidikan dan lebih efektif menyelesaikan masalah pendidikan seperti keterbatasan akses, kualitas guru, hingga kurikulum yang tidak relevan. Fitian dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemerintahan Prabowo Gibran berkomitmen melakukan pembukaan lapangan pekerjaan seluas-luasnya sebagai solusi pengentasan kemiskinan. Anggota DPR RI Tony Tesar menegaskan parlemen mendukung program pengentasan kemiskinan dan menjadikannya sebagai prioritas.
Pemerintah berkomitmen membuka 19 juta lapangan kerja sebagai solusi pengentasan kemiskinan dan pengangguran. DPR RI ingatkan pemerintah bahwa pembukaan lapangan kerja harus merata hingga ke wilayah 3T, mengingat masih tingginya angka kemiskinan provinsi dan kesejahteraan masyarakat yang masih jauh dari harapan. Anggota DPR RI Tony Tesar menegaskan, parlemen akan mendukung program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran, sehingga pembukaan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya menjadi hal yang sangat prioritas dalam pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan. Optimalisasi balai latihan kerja juga perlu dilakukan sebagai upaya pelatihan kerja dalam meningkatkan keterampilan masyarakat sehingga dapat menekan angka pengangguran per daerah. Di bagian Indonesia Timur, khususnya di Papua, bahwa lapangan pekerjaan ini sangat terbatas, bahwa kami dari parlemen akan mendorong untuk bagaimana membangun balai latihan yang ada di Papua, sehingga kita siapkan anak-anak Papua kita dan siapa saja yang ada di Papua untuk bisa menyiapkan diri ketika Presiden Prabowo untuk membuat hilirisasi industri ini ada pembangunan, kami dari Papua atau masyarakat Indonesia bisa punya skill untuk bisa ikut bersaing dalam atau bisa mendapat pekerjaan yang layak. Lebih lanjut, Tony berharap dengan melimpahnya sumber daya alam dan kebijakan program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah, tentunya akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang tinggal di daerah kaya sumber daya alam. Namun, pemerintah harus berkomitmen untuk menyerap tenaga kerja lokal dalam program hilirisasi. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Indonesia menduduki peringkat kedua dunia dalam jumlah kasus terbanyak penyakit tuberkulosis. Angka kematian TBC bahkan dicatat mencapai 134.000 per tahunnya. Dengan kata lain, TBC merupakan penyakit paling mematikan keempat di tanah air, setelah stroke, jantung, dan diabetes. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Saya Meli Guslow, saya dari fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Dapil Jawa Barat 1. Kalian sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Sebenarnya dunia politik, dunia yang betul-betul gak pernah terbayangkan sebelumnya. Sama sekali, 1% pun gak terbayangkan. Tapi ketika saya punya profesi sebagai pencipta lagu, sebagai musisi, ada beberapa hal yang sepertinya memang harus saya perjuangkan di dalam, khususnya di Undang-Undang Hak Cipta yang masih banyak harus dibenahi. Si para seniman gitu. Ngomongin soal seni itu bukan cuma di lagu aja ya, kita melebar ke budaya dan lain-lain. Hari lahirnya Indonesia merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Deg-degan. Mendadak lupa, let's dance together. Get on the dance floor, the party will start. Let's dance together, let's party and turn off the light. Aku lagu sendiri suka gak apa. Tetap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokoknya mah. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda masih bersama kami di TVR 17, pemirsa. Perbaikan sektor kesehatan jadi salah satu fokus astacita Prabowo Gibran dan pengentasan TBC menjadi salah satu prioritas di program hasil terbaik cepat atau quick win. Dalam 5 tahun kepemimpinannya, TBC akan ditekan hingga 50% melalui screening hingga pengobatan. Bagaimana tanggapan DPR RI terkait hal ini? Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini.
Indonesia menduduki peringkat kedua dunia dalam jumlah kasus terbanyak penyakit tuberkulosis atau TBC. Pada tahun 2023, kasus TBC dicatat tembus 1.060.000 kasus atau mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah TBC di tanah air. Tidak tanggung-tanggung, kasus TBC pada anak juga dicatat meningkat drastis hingga 3 kali lipat. Alarm darurat TBC telah berbunyi bahkan sebelum Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran resmi dilantik dan Kabinet resmi dibentuk. Angka kematian TBC bahkan dicatat mencapai 134.000 per tahunnya. Dengan kata lain, TBC merupakan penyakit paling mematikan keempat di tanah air setelah stroke, jantung, dan diabetes. Memang, perbaikan sektor kesehatan jadi salah satu fokus astacita Prabowo Gibran serta pengentasan TBC menjadi salah satu prioritas di program hasil terbaik cepat atau quick win-nya. Di tahun pertama, Prabowo Gibran mengalokasikan 3,2 triliun rupiah untuk pemeriksaan dan penanganan TBC. Dalam 5 tahun kepemimpinannya, angka TBC akan ditekan hingga 50% melalui screening hingga pengobatan. Setelah presiden, wakil presiden, para menteri dan kepala badan dilantik, komitmen ini harus diuji dan implementasinya harus dibuktikan kepada rakyat. Kabinet Merah Putih yang digadang-gadang sebagai Zaken atau Kabinet Karya harus benar-benar berkarya. 100 hari pertama menjadi momen krusial dan paling menentukan apakah astacita ini bisa menjadi nyata atau hanya angan-angan belaka. Indonesia sekarang nomor 2 di dunia. Dari dulu nggak pernah selesai. Karena deteksi dini nggak dilakukan dengan baik. Active case finding-nya tidak berjalan. Lalu pengobatannya akhirnya setengah-setengah, banyak drop out, justru semakin drop out, semakin sulit mengobati. Karena itu saya setuju ke depan ini screening kesehatan, deteksi dini, active case finding itu dilakukan dengan baik, setelah ketemu diobati dengan baik, diintervensi dengan baik, tidak sampai jatuh yang berat, karena kalau satu jatuh yang berat, justru pembiayaan kesehatan kita semakin mahal. Ini PR berat Pak Presiden karena kita tahu ketimpangan akses layanan kesehatan kita sangat tinggi. Justru orang miskin yang tidak memperoleh akses layanan kesehatan dan layanan kesehatan yang baik. Orang miskin, layanan kesehatan banyak di kota-kota besar yang notabene justru orang menengah ke atas. Pada 21 Oktober lalu, Prabowo menunjuk Menteri Kesehatan Kabinet Joko Widodo untuk kembali mengisi posisi yang sama. Tanpa memerlukan proses transisi, Menkes Budi Gunadi Sadikin seharusnya bisa langsung bekerja. Pasalnya, meski penyelesaian TBC jadi prioritas, banyak permasalahan di sektor kesehatan yang menunggu untuk diurai segera. Sejumlah persoalan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Prabowo Gibran, seperti rendahnya daya beli masyarakat, tingginya stunting hingga fasilitas kesehatan yang belum merata di banyak wilayah. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Saya Hasbiullah Ilyas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, saya mencalonkan DPR RI atas perintah partai, alhamdulillah terpilih. Masyarakat kita hari ini mungkin sudah bosan dengan janji-janji politik, tapi yang terpenting masyarakat itu apa yang kita sudah kerjakan selama ini, selama saya di DPRD 15 tahun. KJP aja tidak cukup. Nah ini program yang dari Senayan ini, dari DPR RI itu yang kita akan berikan kepada masyarakat. Salah satu contoh pendidikan.
dewan itu harus pakai papua kemana-mana? Enggak. Benar atau tidak, tiga fungsi DPR adalah pengawasan, legislasi, dan angga. Iya, betul. Segera, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda masih bersama kami di TVR 17, pemirsa. Berbagai persoalan dan tantangan menjadi sorotan wajah baru parlemen. Salah satunya yaitu Raja Faisal Manganju Sitorus yang mendorong sinergitas kuat antara DPR RI dengan pemerintah guna akselerasi penyelesaian beragam persoalan yang ada. Selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra dari Senayan, Jakarta. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen, dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa anggota DPR periode 2024 sampai 2029 telah dilantik. Dan ternyata memang banyak sekali wajah-wajah baru yang kini menghiasi gedung parlemen. Salah satunya adalah datang dari Dapil Jawa Tengah 1 dari fraksi Partai Demokrat, yakni Bapak Raja Faisal. Bapak, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Pak, izin Pak, ini sebagai newcomer lah gitu. Mungkin dari sisi background dan juga latar belakang Bapak, apa yang sekiranya nanti Bapak akan perjuangkan di DPR lagi ke depan 5 tahun ini, Pak? Ya. Untuk secara umum kita sebagai anggota DPR ini di periode ini kita ini sangat krusial dalam mendukung keberhasilan program pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Jadi sebagai anggota DPR, kami berkomitmen untuk memastikan bahwa regulasi yang dikeluarkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan sosial, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi salah satu prioritas utama kita itu adalah reformasi birokrasi dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan anggaran negara. Agar setiap kebijakan yang dicanangkan dapat dieksekusi secara efektif dan transparan. Gitu. Pak, lalu kan dari sisi fungsi, kan yeah. Parlemen punya fungsi pengawasan, artinya yeah. Program pemerintah itu pasti diawasi oleh parlemen. Lantas sejauh mana komitmen nantinya anggota DPR yang baru ini bisa memastikan bahwa pengawasan terhadap pemerintah itu berjalan optimal, Pak? Di sini kita akan secara ketat ya, untuk mengawasi itu semua, tapi itu nggak hanya di kita aja. Kita perlu kerjasama di berbagai pihak, dari berbagai parlemen gitu ya. Terutama kami dari fraksi memang sama-sama mendukung agar program ini tidak meleset dari apa yang direncanakan oleh pemerintahan Pak Prabowo Gibran itu. Oke Pak, terus dari sisi latar belakang background Pak, mungkin bisa dijelaskan Bapak sebagai apa sebelumnya, terus apa sih concern yang mau diperjuangkan selama 5 tahun ke depan ini Pak? Saya itu backgroundnya dokter, jadi saya itu concernnya itu lebih ke kesehatan ya, kesehatan, terus kesejahteraan bagi teman-teman saya dokter umum. Dan saya akan concern selain membantu mendukung program Pak Prabowo tentang gizi bagi anak Indonesia, kita juga menyerap aspirasi, karena saya banyak menerima aspirasi dari teman-teman dokter agar mereka bisa lebih diperhatikan lagi itu. Oke Pak, isu kesehatan kan masih menjadi PR Pak, seperti misalnya tingginya stunting saat ini ya. Gitu. Terus beberapa hal seperti alat kesehatan masih minim di daerah. Kedepan yang didorong oleh Bapak apa nih Pak terkait dengan persoalan stunting dan juga standar layanan kesehatan rumah sakit yang belum merata gitu ya? Kalau untuk stunting itu udah pasti dari seperti kata Pak Prabowo tadi di pidatonya,
itu kita harus mensejahterakan rakyat kita dulu, rakyat Indonesia. Karena stunting itu kan karena kekurangan gizi, gizi yang buruk. Jadi kita akan mendorong dari sektor itu dulu. Yang kedua adalah dari peralatan. Karena saya yakin teman-teman dokter ini semua mempunyai kapasitas yang baik, nggak kalah kita sama sama negara lain. Cuma fasilitas-fasilitas seperti peralatan apa semua kita masih kurang itu sih. Oke, Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ya. Selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih ya. Ya pemirsa, demikian wawancara kami dengan anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat yakni Bapak Raja Faisal, dan tadi disampaikan bahwa Bapak Raja sangat concern terhadap isu terkait dengan kesehatan dan juga beberapa hal yang didorong yakni bagaimana nantinya DPR bisa memberikan suatu pengawasan yang kuat terhadap fungsi pengawasan pemerintah terutama di sektor kesehatan, karena memang kita tahu isu tentang stunting dan juga belum meratanya fasilitas kesehatan masih menjadi PR yang dikebut dan bisa dikerjakan selama 5 tahun mendatang. Nah pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Gedung Nusantara 1 DPR. Kami kembalikan ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi, dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda masih bersama kami di TVR 17, pemirsa. Kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Vincent Aldi. Dan pemirsa, selamat sore. Kita masuk ke berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu komitmen Prabowo setia pada konstitusi, bukan untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Kita lihat pemirsa di sini. Dan banyak harapan yang disampaikan anggota DPR RI terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya yaitu Rike Diapitaloka yang soroti komitmen Prabowo membawa pemerintahan setia pada konstitusi negara. Sebagaimana diketahui, pidato pertama Prabowo sebagai presiden yaitu terkait kesetiaan terhadap konstitusi dan sebesar-besarnya memperjuangkan bukan kepentingan diri sendiri, keluarga maupun kelompok golongan. Hal ini disambut baik tentunya sebagai bentuk komitmen mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945
serta konstitusi negara lainnya dalam upaya berbakti kepada bangsa dan juga negara, pemirsa. Di sini Prabowo beserta kabinetnya dan juga bersama DPR RI diharapkan dapat melakukan kerja yang lebih konkret lagi. Terlebih, misi kita semua adalah bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini, pemirsa, yaitu Puan Maharani pimpin rapat paripurna untuk menetapkan AKD DPR RI beserta komposisi dan juga ruang lingkup kerjanya. Kita lihat kembali di layar kaca. Dan di sini, Ketua DPR RI yaitu Dr. Honoris Causa Puan Maharani pimpin rapat paripurna DPR RI untuk menetapkan komposisi alat kelengkapan Dewan periode 2024-2029. Tentunya didampingi Wakil Ketua DPR RI yaitu Adis Kadir, Saan Mustafa, dan Cucun Ahmad Samsurizal. Terkait bidang tugas komisi diselaraskan dengan nomenklatur Kementerian Pemerintahan yang baru. Adapun pengesahan komposisi AKD digelar dalam rapat paripurna kelima masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 pada Selasa 22 Oktober 2024 kemarin. Selain itu, pemirsa, pada rapat tersebut turut pula dilakukan penyerahan hasil laporan ikhtisar hasil pemeriksaan semester dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Baik, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan komitmen Prabowo untuk setia pada konstitusi, bukan untuk kepentingan pribadi atau keluarga, serta Puan Maharani yang memimpin rapat paripurna penetapan AKD DPR RI, beserta komposisi dan juga ruang lingkup kerjanya. Sekian dari saya, Rina Reski. Kembali ke rekan Vincent Aldi. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.